السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. حميم. Demi Al-Quran, kitab yang menerangkan kebenaran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat, yakni malam Lailatul Qadar atau malam Nisfu Syaban. Karena sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap akan berlaku, yaitu perkara-perkara yang tersebutnya dari hikmat kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus para rasul untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 6. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li aktsara min adadi sya'ril ghanam min bani qalbin." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam pertengahan nisfu sya'ban ke langit dunia, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang banyaknya lebih daripada bilangan bulu-bulu kambing bani kalb. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sadaqallahu Rasuluh. Yang berbahagia, barisan pengurusan masjid, ahli catatan kuasa, Sohibul Fadilah, Tuan Imam bertugas, Muazzin. Yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dipertemukan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga. Amin. Sehat tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, syukur alhamdulillah, malam ni kita berjumpa sebulan sekali membicarakan isu-isu kekeluargaan, dan alhamdulillah malam ni kita berada malam yang ke-16 kalau kiraan. Hari ini hari yang ke-15. Malam tadi Nisfu Syaban, banyak masjid dan surau menganjurkan program-program menghidupkan malam-malam Nisfu Syaban, malam Nisfu Syaban, dengan pelbagai aktiviti ibadah yang utama. Walaupun tidak dikhususkan pada malam tersebut, kena baca Yasin lah, itulah, inilah, tidak dikhususkan, tetapi secara umumnya kita melakukan amal ibadah yang biasa pun kadang-kadang kita dah buat. Cuma bila masjid dan surau buat program khas, dia semangat dia luar biasa, kan? Kalau macam subuh pada hari biasa, mungkin yang datang kalau masjid ni mungkin 3 baris, mungkinlah lebih boleh jadi, kan? Tapi bila diprogramkan boleh sampai 7 baris, 8 baris, kan? Jadi kita nampaklah semangat, kan, kekuatan Islam itu sendiri, dan kita dapat melihat masjid diimarahkan. Jadi tuan-tuan yang telah mengimarahkan malam Nisfu Syaban bermula daripada semalam sampailah ke pagi tadi dengan pelbagai aktiviti. Ada setengah masjid tu buat qiyamul lail, siap dengan sahur,
dan hari ini ada majlis berbuka puasa lagi. Ini suatu program yang sangat baik dalam mentarbiah jiwa, persediaan untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang hampir kunjung tiba setelah meninggalkan kita hampir 11 bulan yang lalu. Kan? Berakhirnya Ramadan, masuk Syawal dan telah berjalan jauh Ramadan itu, dan insya Allah akan kunjung tiba sekali lagi. Jadi kita sambutlah dengan penuh kesyukuran dan berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi ajar wa balighna Ramadan. Kita minta dengan Allah, Allah sampaikan kita dengan Ramadan sekali lagi dalam keadaan sehat. Ya kan? Sebab bila sehat kita boleh ibadah, solat dengan cantik, boleh baca Quran. Kalau dalam bulan Ramadan disebut lagi dengan bahasa tadarus Al-Quran, kan? Kalau biasa tilawah Quran kita, bila Ramadan ada program tadarus Quran sesuai dengan sunnahnya Nabi, apabila masuk Ramadan menyemak bacaan, disemak bacaan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian kita menghidupkan qiyamul lail, tarawih, ya, qiyam dan sebagainya. Dan itu semuanya memerlukan kepada kesihatan. Kan? Kita harap begitu. Sebab saya percaya ada di antara kita hari ini dah boleh terbayang. Di saat kita sehat, boleh ke masjid, kita harap boleh ke masjid 30 hari insyaAllah. Kita tarawih di masjid, tapi mungkin ada insan-insan yang dah kita terbayang. Mungkin dia tidak dapat ke masjid. Mungkin dia tidak dapat berpuasa dengan sempurna. Dan boleh jadi ada di antara mereka yang sama berdoa dengan kita untuk bertemu dengan Ramadan di akhir-akhir Ramadan tahun lepas. Hari ini mereka tidak bersama dengan kita kerana telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berdoa, tuan-tuan. Terus doa, minta dengan Allah. Dan pada saya selalu saya menyebutkan, sebab malam nisfu Syaban saya dah tak sebut sangat dah. Saya bacakan tadi pun berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, kan. Tapi kita dah mula menceritakan secara khusus sedikit peringatan supaya kita bersemangat untuk bertemu dengan Ramadan. Sambut Ramadan dengan penuh kesyukuran dan mudah-mudahan kita boleh beribadah dengan baik. Ada begitu. Sebab kalau kita masuk Ramadan tak sihat, kita tak dapat tarawih, tak dapat rugi, kan. Jadi kita terus doa dengan Allah, terus doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita sampai ke Ramadan sekali lagi insyaallah. Jadi kena mula mengaji baliklah, review balik hukum hakam tentang puasa, kan, supaya Ramadan jangan berlalu begitu saja. Dan saya sangat percaya kita insyaallah dengan kehendak Allah kita boleh sampai ke Ramadan. Dan kalau boleh pada malam kita diisytiharkan, katalah hari ini kan maghrib pukul 8:10, kan, muhur, penyimpan muhur raja-raja akan isytihar, maka diisytiharkan tarikh mula berpuasa bagi seluruh rakyat Malaysia bermula pada tarikh katalah 12 Mac 2025, bersamaan satu Ramadan. Tuan-tuan, kita pun rasa syukur. Sujudlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Kan? Sebab kita di doa kita Allah telah kabulkan kita berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun ini, ya, insya-Allah. Sebab saya waktu sama, saya percaya ada di antara kita teringat ada insan-insan yang bersama dengan kita berdoa di akhir Ramadan yang lepas untuk kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kita dapat berjumpa insyaAllah, tapi mereka tak dapat berjumpa. Kan? Saya pagi tadi kuliah di kampung saya sebut. Kan, AJK tuan-tuan, tahun ni kita berpuasa insyaAllah dalam keadaan sihat mudah-mudahan. Tapi kena ingat ada rakan-rakan kita yang di masjid ini, lebih kurang ayat begitu, yang tak bersama dengan kita. Saya sebut satu orang, pembawa van jenazah, almarhum Tuan Haji Ramli, tempat saya lah, mudah-mudahan Allah rahmati dia. Meninggal tahun ni, tuan-tuan. Orang yang baik, IJK masjid, semangat, ya, menguruskan, membantu pengurusan jenazah di kampung dengan baik. Alih-alih pada tahun ini, beliau dah tak ada bersama dengan kita. Kan? Jadi kita ni syukur, tuan-tuan. Baki 14 hari, 12 hari ini, tuan-tuan,
terus doa dengan Allah supaya Allah beri peluang insyaallah ya, insyaallah. Baik, muslimin muslimat rahimatullah, itu sedikit mukadimah. Jadi kita ada masa lebih kurang setengah jam untuk menyambung perbincangan berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan dalam fiqh munakahat ya. Dan yang lepas catatan saya 28 ya, bulan 1 2024, hari ini bulan 2, bulan 3 saya tak pastilah ada kuliah ke tidak, sebab ujung-ujung tu mungkin adalah tazkirah Ramadan. Tak apa, tak ada masalah. Tazkirah Ramadan tu awal-awal tu memanglah kena sebut Ramadan begitu, begini, begitu. Kena ingatkan. Pertengahannya pun begitu. Sampai nanti sampai nuzul Quran, kita cerita tentang kehebatan Quran. Di 10 malamnya akhir, masjid dan surau atas kira memperingatkan, memberi kata-kata semangat untuk kita menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan tahajud apa Ramadan 10 malam. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi kena sebut, sebut, ingatkan, sebut, ingatkan, dia akan semangat. Tapi kalau tak sebut, tak ingat, dia pun lebih kurangnya. Jadi rugilah. Ha, jadi kalau Ramadan tak apa, tazkirah khusus untuk berkaitan dengan Ramadan ya, insyaallah. Kemudian kita sambunglah lepas raya nanti. Baik. Pengajian kita yang lepas tuan-tuan, dalam catatan kita di sini membicarakan tentang hal ehwal Islam, hal ehwal bagaimana Islam mengambil berat tentang isu-isu kekeluargaan, termasuklah penerapan tanggungjawab bagi seorang suami pada isteri, isteri pada suami. Kemudian Islam menekankan juga tanggungjawab ibu dan ayah terhadap anak-anak. Dan juga Islam menetapkan perbincangan last yang akhir itu hari, bagaimana Islam mensyariatkan hak ya, apa nama, anak-anak terhadap ibu dan ayah dia ya. Dan gitu juga anak-anak, ibu dan apa apa, apa namanya, tadi hak anak-anak, yang ini pun hak ibu bapa terhadap anak-anaknya. Dia ada hak-hak dan seboleh daya kita sempurnakan, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan saya dah pernah sebut dengan tuan-tuan satu hadis pendek tapi pengertiannya sangat luar biasa. Birru aba'ukum tabirrukum abna'akum. Yang ini saya dah sebut dah. Tuan-tuan ingat tak ingat? Saya tak tahulah. Ingat agak. Apa maksudnya? Birru aba'ukum. Berbuat baiklah dengan ibu bapa kamu. Buat baik. Cakapnya baik, tingkah lakunya baik, akhlaknya baik. Terus berbakti semasa dia sehat ataupun dah sakit. Apatah lagi dia dah meninggal kan. Nescaya, kata Nabi SAW, tabirrukum abna'akum. Anak-anak kamu akan berbuat baik terhadap kamu. Kan? Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang punya ibu dan ayah berbuat baiklah. Yang masih ada, kalau macam saya dah tak ada. Tapi saya dah sebut, walaupun mak ayah kita tak ada, Nabi pernah ditanya dengan sahabat, "Ya Rasulullah, mak bapak saya dah mati. Ada ke tanggungjawab yang saya perlu tunaikan?" Kata, "Ada." "Loh, wis ninggal pun eneng juga ya Rasulullah." "Eneng? Derenmu apa? Geras mati wis rene tanggungjawab." "Ora, mesti eneng." Gitu. Nabi cakap Jawa, jangan terkejut. Faham tak faham? Kena fahamlah, sebab yang pertama dengan kedua sama bahasanya. Maksudnya sama. Pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa bahasa Jawa saja usik tuan-tuan. Kan? Rasulullah kata ada, walaupun mak bapak kamu dah mati, kamu tetap ada hak dan tanggungjawab yang perlu tunaikan ke atas mereka. Yang pertama, terus memohonkan keampunan untuk ibu dan ayah kamu. Yang kita ini mudah-mudahan di bulan Syaban Allah ampunkan dosa kita insyaAllah ya. Yang kedua, terus mohon kepada Allah supaya Allah merahmati roh ibu dan ayah kamu. Terus. Kan? Dan yang kita, yang ketiga apa dia? Tunaikanlah pesanan-pesanan ataupun mungkin kata wasiat-wasiat yang ditinggalkan kepada kamu untuk kamu laksanakan. Jadi buat. Dan yang keempat, hubungkanlah silaturahmi dengan insan-insan yang pernah menjadi apa nama, menjadi rakan, teman kepada arwah ibu dan ayah, ayah kamu. Tu, kan? Sebab tu saya sebut dengan tuan-tuan tu lagi cerita. Kalau kita tahu dulu kita berjalan dengan bapa kita,
Kalau raya, kita pergi ke tempat sekian, contoh. Kita tahu di sana kawan baik bapa kita, contoh kan. Jadi kita pun tahu, ingat, mak apa meninggal, kita pergi sana. Kan? Cari rumahnya, jumpa kan. Mungkin dia tak berapa ingat dengan kita. Ini wali ya? Ya. Wali kenal saya tak? Tak berapa ingat lah. Wali kenal dengan Haji Ahmad sekian. Eh, kenal tu kawan baik saya tu. Tiap-tiap tahun raya datang sini. Kalau kenduri ke apa tu, kawan baik saya memang baik sangat tu. Saya dengar-dengar dah meninggal. Iya, dah meninggal. Sayalah anaknya. Apa? Kamu anaknya? Wah, otomatik. Tuan-tuan, dia akan rasa gembira. Alhamdulillah tak jumpa bapaknya tapi anak-anaknya macam ziarah. Bagusnya, ya. Selalulah datang sini, sembang, sambung tugas, apa nama? Akhlak ayah kamu yang baik, ziarah. Tak percaya tuan-tuan, pergilah tuan-tuan. Kalau tahu tuan-tuan. Sukanya mereka bila mana kita menjaga hubungan persaudaraan Islam dengan insan-insan yang pernah menjaga hubungan baik dengan arwah-mak dan ayah kita. Betul tuan-tuan. Ha kan, saya jiran saya kenduri kahwin hari ini. Jiran sebelah rumah mak, arwah mak. Memang baiklah arwah pak saya baik dengan jiran saya, arwah mak baik. Arwah mak saya dulu kalau kat kebun tepi rumah aja dengan makcik Hajah ni sebelah ni. Baik, memang baik, sembang selalu. Kadang-kadang bila kita jumpa sembang-sembang dia kata, alah biar angga sore-sore. Ya kerana makmu namburinya nyembang-nyembang. Saya kira semamu rak eneng. Iyalah anak maka. Iyalah macam itulah maknanya kan. Beritahu kan. Dia beritahu dulu petang-petang sembang dengan arwah maknya. Ini maknya dah tak ada. Dah tak ada kawan sembang kadang-kadang dia. Nampak tak? Jadi kita pun sembang dengan dia dengar cerita kan. Itu cara kita bagaimana Nabi SAW menjaga hubungan insyaAllah. Jadi ikhtiarkan ini semua disebut dalam kitab tuan-tuan. Jadi kita dah tahu kita buat. Ya, mudah-mudahan insyaAllah. Baik. Malam ni tajuk baru tuan-tuan. Tajuk ni agak berat. Bukan berat sangatlah. Tapi dia melibatkan hukum hakam dan agak panjang. Saya malam ni tak biasanya kalau bab ni biasanya dua kali lah paling sikit untuk kuliah dibahaskan. Itu pun ringkas-ringkas tak ada detail sangat. Cuma kalau tuan-tuan ada isu tanya. Jangan diam aja. Segan boleh SMS AJK ada nombor saya. Boleh WhatsApp nanti saya jawab. Kalau segan sembang kat luar. Saya dah banyak kali cerita dengan tuan-tuan. Saya kuliah. Ada soalan? Tak ada. Lepas kuliah, dia tunggu dekat luar. Banyak kali tuan-tuan. Banyak kali. Ustaz nak tanya ustaz begini. Saya nak tanya kat dalam segan. Ha, macam ni. Macam mana? Macam ni, macam itu, macam ni, macam ni. Macam-macam. Ada satu surau tu. Ha, kan? Masa kuliah ada soalan? Tak ada. Okeylah. Lepas sembahyang, keluar dia tunggu. Ustaz ada masa tak? Ha, sikit. Adalah. Ha, begitu kena ada. Sebab kita tahu klien kita ada mungkin ada pertanyaan, ada perkara nak dikongsikan. Dia berjalan, parking dekat kereta dia. Kereta saya dekat kereta saya. Saya tak sebut surau mana kan. Kereta dia pun dekat parking dengan sebenarnya. Tuan-tuan, saya kuliah maghrib malam tu biasa saya kuliah kan tak lama. 40 minit lebih kurang kan. 40 minit kan. Tapi saya sembang dengan dia tuan-tuan lebih kurang hampir 1 jam suku. Lagi lama aku sembang dengan dia daripada aku kuliah tuan-tuan. Tapi saya dengar lebih mendengarlah dia kan sembang tuan-tuan. Kan, sama citulah tuan-tuan. Jadi tak apalah, apa yang boleh saya bantu tuan-tuan. Sebab kalau melibatkan hukum kadang-kadang kita kena jelas. Kita tak boleh bertolak, tak boleh bertolak ansur. Baru ni saya kursus di Terengganu. Ya kan, jauh di Terengganu, saya tak sebut di mana. Pagi-pagi saya nak masuk dengan kuliah tu, ada call masuk. Rupanya jemaah kuliah saya tak sebut ke mana. Kan, tapi alhamdulillah lah ada beberapa tempat. Dia kata, ustaz, saya jemaah kuliah ustaz. Kenapa? Minta nasihat gini, kesimpulan gini je. Rupanya dia tengah failkan ke mahkamah balik, bila dapat tahu masa nikah, datuknya masih hidup, dia berwalikan adik. Adik ke abang. Bapak meninggal betul. Jadi dia nikah dengan wali, abang atau adik. Saya lupa yang tu. Tapi rupanya baru-baru ni dapat tahu bahawa atuknya masih hidup. Atuknya masih hidup. Masa sampai sekarang masih hidup. Ha, macam mana ustaz ya? Ha, sudahnya dipahamkan, tiga-tiga adik-beradik perempuan ni dah pergi ke mahkamah tengah failkan. Jadi cuma tanya, saya faham lah. Dia tanya tu saya faham dah soalan-soalan dia tanya kan. Dia pun berpusing-pusing, cuma dia kata, ustaz bicara lambat lagi. Jadi saya duduk rumah ni macam mana? Ha, saya dah faham dah tu. Maksudnya segi mu'asyarah, ikhtilat. Dia punya pergaulan macam mana? Saya kata, selagi belum mahkamah putuskan, kita boleh
kata hidup sebagai suami isteri. Cuma saya terus, saya dah faham dah. Cuma saya kata, bu, kalau boleh tolong jangan bersama lagi. Dah tak boleh dah. Sebab kalau dari segi hukum yang saya tahu, saya ngaji belajar ni, otomatik nikah tu tak sah dan wajib difaraqkan. Banyak kes kita jumpa dah. Banyak kes. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan sebagainya. Dan sebagainya saya akan ceritakan nanti tuan-tuan. Kan, oh ya ke. Itulah Ustaz macam mana. Saya faham. Kalau dia kata bicaranya ada lagi 2 bulan, sebulan lebih. Awak duduk satu rumah suami isteri. Minta maaf cakaplah kan. Dia pun faham. Itulah Ustaz masalahnya. Dah duduk satu rumah. Tak bersama pun jadi masalah. Betul tak? Pun masalah. Kan. Kalau dia tak rajin-rajin pun mungkin seminggu sekali dua pun dah bersama. Kalau kena yang rajin hari-hari, ha, apa cerita? Ha, nak tunggu sampai sebulan, ha, muntah kan, macam-macam tu, pening kepala tu, kan. Ha, begitu kan? Saya kata ginilah, saya beritahu kalau boleh jangan bersama. Dan kalau kata yakin atas keyakinan pernikahan itu sah, itu terpulang. Cuma saya nasihatkan jalan paling terbaik, segera pergi mahkamah, buat satu surat rayuan, minta mahkamah segerakan bicara. Beritahu dengan alasan-alasan yang munasabah. InsyaAllah saya ajarlah benda-bendanya. Kalau mahkamah mendapati pernikahan ini tidak sah, dibubarkan, saya ingin segera menjalankan akad nikah semula. Saya ajarlah. Ini berlaku ni tuan. Ya, baru-baru ni. Saya tu tak sebutlah kuliah karya mana, saya tak sebut. Kan? Dan sepanjang saya khusus masa di Petaling, saya banyak jumpa kes ni tuan-tuan. Masa saya bertugas di Petaling, memang saya banyak jumpa. Beberapa kes yang datang, dengar, tahu cerita, duduk depan, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz kat pejabat. Oh, kenapa tak pernah datang dulu? Duduk depan saya, buka mulut sikit je, menangis terus. Tuan. Saya yakin nikah saya tak sah, Ustaz, saya yakin macam mana nak buat ni. Ha. Ini cerita betul, tuan-tuan. Kan? Ha, sebab dia melibatkan soal hukum. Jadi kita kena betulkan. Sebab itu tujuan kita mengaji dan belajar supaya boleh membetulkan apa nama kehidupan kita ni tuan-tuan ya, membetulkan. Sebab kita manusia tak lepas daripada minal khata' wan nisyan, tak lepas daripada kesilapan, kealpaan. Tapi kita mengaji belajar, kita nak betulkan, betulkan, betulkan. Ya, kalau kita silap terus pun di atas kesilapan yang kita tidak sengaja, insyaAllah afallahumma masalah, mudah-mudahan Allah akan ampunkan apa-apa yang telah berlalu di atas kejahilan kita, insyaAllah. Baik, tajuk kita tuan-tuan berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini. Ya. Secara ringkas tuan-tuan, Islam mensyariatkan dan menggalakkan perkahwinan, walaupun begitu Islam mengharamkan berkahwin dengan beberapa golongan wanita, perempuan. Pengharaman ini dilakukan kerana beberapa sebab, antaranya kerana penghormatan dan penghargaan kepada perempuan tersebut, seperti dengan mengahwini ibu sendiri. Kan pelik kahwin dengan ibu sendiri. Islam jelas, tapi kalau luar negara ada yang kahwin, mak kahwin dengan anak, kita tengok pun stres tuan-tuan. Macam mana boleh begitu tuan-tuan? Adat mereka membenarkan. Dalam Islam tidak membenarkan, haram. Ya? Okey, kemudian antaranya fitrah semula jadi manusia tidak mengingini perkara tersebut seperti berkahwin dengan anak perempuan dan adik-beradik perempuan sendiri. Adik kita, anak kita, kan? Fitrahnya memang, anak aku. Dia memang Allah dah jadikan anak is anak, adik is adik, kakak is kakak. Kan? Dia jelas. Penghormatannya lain. Jelas. Ya? Antaranya kerana matlamat berkahwin ialah menjaga kehormatan. Tidak dapat dicapai dengan sempurna apabila mengahwini kaum kerabat yang rapat seperti berkahwin dengan anak saudara atau cucu perempuan. Ini kerana pegawainya mereka adalah terlalu rapat. Anak, cucu. Memang rapat luar biasa lah. Lagi tuan-tuan yang ada cucu. Cucu sulung lagi. Wah. Cuba tuan-tuan ingat siapa yang dah dapat cucu. Cuba ingat cucu pertama, cucu kedua. Sayang dia luar biasa tuan-tuan. Sayang dia luar biasa. Ini saya tengok depan mata. Dah, bukan saya tak tengok. Kan? Kalau macam kebetulan lah. Kalau di sebelah keluarga saya, arwah mak ayah saya, cucunya mulut-mulut kakak nombor dua. Cucunya ada dalam saudara 25 tahun ke 26 tahun cucunya yang sulung kan. Jadi anak saya ini, saya ini anak keberapa, jadi masa saya kahwin tu anak saya cucu arwah saya itu dah ramai, jadi dia dah orang cucu ramai kan, dia lain. Tapi kalau cucu pertama kedua lain,
Sebab saya tengok, sebab bila saya nikah dengan isteri saya, yang pertama ni, yang pertama. Kan? Adik-beradiknya tak ramai. Anak kan, cuma 4 orang. Isteri saya anak nombor 2, abangnya pun tak kahwin lagi. Bila kahwin, jadi cucu pertama bagi pak mertua-mertua saya adalah anak saya. Cucu keduanya pun sama. Jadi dia punya sayang tu, weh, lain macam tuan-tuan. Saya tengok memang lain macam sangat. Saya duduk rumah sekian, pak mertua mak tu saya, pagi-pagi lagi kalau hari cuti, balik masjid, tahu-tahu sampai depan rumah. Dia angkut cucu-cucu kita, anak-anak kita tuan-tuan. Alah, main anak rumah, anak patir, suka anak pucah-pucah. Kan. Orang tua kan, suka tuan-tuan. Kan. Jadi fitrahnya begitu. Kan. Jadi tiba-tiba nak kahwin dengan cucu, kan benda pelik begitu. Ya? InsyaAllah. Dengan sebab itulah matlamat dan tujuan ini, Islam mengharamkan perkahwinan sebahagian golongan perempuan dengan sebahagian golongan lelaki. Berikut adalah keterangannya. Satu, perempuan yang haram dikahwini, dia ada terbagi kepada dua. Pertama, haram mu'abad dan abada. Itu selama-lamanya tak boleh kita kahwin. Tak ada alasan. Cuma keywordnya simple. Kalau dia haram mu'abad dan abada, maka dia mahram kepada kita. Bila mahram pada kita, senang kata kalau kita ada wuduk, dia ada wuduk, salam tak batal. Kalau perlu musafir mahram, dia mahram kita. Jelas. Kan? Itu keyword. Mahram abadan abada yang kita selalu dengar mak, makcik, adik-beradik. Sebenarnya ramai lagi tuan-tuan. Kita akan tengok nanti insyaAllah. Tuan-tuan boleh refresh balik orang-orang yang saya sebut ni. Kalau tuan-tuan jumpa lepas ni insyaAllah. Tapi saya yakin tuan-tuan pun tahu. Orang ni kalau kita ada wuduk, kita salam tak batal. Kalau dia jumpa kita, dia nak buka tudung pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Sebab mereka mahram dengan kita. Yang kedua, haram mu'aqqatah, iaitu haram sementara, sementara waktu. Sementara waktu ni maksudnya, dia mahram kepada kita, maksud tak boleh kahwin hanya sementara. Bila halangan-halangan tersebut hilang, maka dia boleh dikahwini. Jadi, menurut jumhur ulama yang saya mengaji belajar, mahram mu'aqqatah ini tuan-tuan, dia sementara tapi kita kena tutup aurat. Itu senang kata gitu. Ada wuduk salam batal. Ada macam itu. Dan dia tidak boleh menjadi mahram kepada kita. Ini saya mengaji. Kalau saya salah tolong betulkan. Tapi itu yang saya tahulah. Baik ya. Secara ringkasnya tuan-tuan, haram selama-lamanya. Maksud haram selama-lamanya ialah seorang perempuan yang haram dikahwini oleh seorang lelaki untuk selama-lamanya walau bagaimana keadaan dan ketika. Maknanya memang tak boleh selama-lamanya. Tak ada poin kata boleh. Tak ada. Dia tak boleh langsung. Kan? Dan sebahagian besarnya rapat dekat dengan kita dan sebahagian besarnya mungkin ada tak yang kena dengan kita, tapi cerita memang banyak dalam masyarakat. Sebab selalu saya boleh ceritakan keadaan-keadaan yang berlaku. Baik. Sebab pengharaman selama-lamanya ada 3. Yang pertama, hubungan keturunan. Al-Nasabi. Iaitu atas keturunan. Yang kedua, disebabkan hubungan perkahwinan. Musaharah. Persemendaan. Bahasa Melayu cakap. Ya. Dan yang ketiga, faktor penyusuan. Ada 3 dah. Okey. Seterusnya, kita terus saja tuan-tuan. InsyaAllah. Kita ada 10 minit lagi insyaAllah. Baik, haram kerana keturunan ada 7 golongan. Okey, 7 golongan. Yang pertama, siapa tuan-tuan? Ibu, jelas tak payah bahaslah tu. Nenek sebelah ibu, tak payah bahaslah. Nenek sebelah bapa, tak payah bahaslah. Dah faham dah tu dah. Okey, dan golongan ini adalah golongan usul, keturunan. Poinnya berapa? Keturunan, betul lah. Kita lahir daripada siapa? Mak kita, betul? Mak kita lahir daripada siapa? Nenek kita. Nenek kita lahir daripada siapa? Moyang kita. Moyang lahir daripada siapa? Atas lagi. Aku tak tahu apa benda lagi dah. Kan? Sama juga dengan bapa kita. Bapa kita lahir daripada siapa? Nenek kita. Nenek kita, moyang kita. Moyang kita. Jadi usul. Okay. Dan yang kedua, anak perempuan. Jelas, tak payah bahas dah. Kedua, cucu perempuan dari anak lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Ini furuq. Kan jelas tak payah bahas tu cucu tuan-tuan tu cucu perempuan tak kira lah daripada anak lelaki tuan-tuan yang dah kahwin ataupun anak perempuan tuan-tuan yang dah kahwin
cucu dengan kita, mahram muabbadan abada. Khalas. Tiga, ini laju dan ini dia tuan-tuan ya. Yang ketiga, adik beradik perempuan seibu sebapa. Jelas? Satu bapak, satu ibu. Tuan-tuan ada? Adik beradik seibu sebapa perempuan? Ada kan? Boleh jadi kakak kandung, boleh jadi adik perempuan kan? Kandung. Kalau macam saya, saya kakak kandung pun ada, kakak saya atas dua orang ada. Alhamdulillah sehat lagi. Kalau ikutkan kakak saya ada tiga orang. Kakak sulung saya lahir pada 1968 ke 69. Kakak sulung saya yang ada sekarang sulung ni tadi jumpa pun kan. Itu kakak nombor dua sebenarnya. Kakak sulung saya meninggal kecil umur dua tahun dulu. Itu dia. So kakak saya ada tiga orang. Dan waktu sama saya ada adik perempuan. Adik perempuan saya ramailah. Okey, jelas. Kemudian disebut lagi atau adik beradik sebapak. Maksudnya apa? Bapak kita kahwin 2, 3, 4. Sini ada kahwin 2, 3, 4 tak? Ada ya. Ya salah. Tak berapa berani macam aku juga. 4 susah, 3 pun payah, 2 ada harapan, 1 je lah mampu. Okeylah. Tapi saya pernah cerita dengan tuan-tuan, ada klien, dulu saya kat Ululangan, isterinya 3, bercerai 1, dia nak kahwin lagi 1. Mengamuk isteri pertama kedua tuan-tuan. Panggil bincang, tak setuju. Lakinya bisnes kedai runcit. Ada 2 kedai runcit. Kedai runcit lah, tapi insyaAllah, alhamdulillah lah. Kedai runcit tu berjalan dengan baik, rezekinya pun murah, okeylah. Dia nak juga, dia jenis, saya ingat lagi suasana tu, walaupun dah lama, muka tak berpingat, tapi saya boleh imagine dia punya suasana tu. Dia datang bincang elok je. Dia cuma kata, saya nak kahwin. Bini tak suka. Lepas tu saya tanya, dah yang cik ni nak kahwin sangat ni kenapa? Jagalah yang ada ni, tak boleh ke? Dia kata, tak boleh Ustaz. Tak boleh, kenapa pula? Saya kena ada isteri 3. Ayolah macam pula. Apa pula? Keturunan saya memang macam tu Ustaz. Bapak saya kahwin 3, tok saya kahwin 3. Kita orang mesti ada 3-3 isteri. Termasuklah adik, abang dia ke adik dia. Pun 3 isteri. Boy. Ini alasan baru ni ya. Kahwin sebab ikut keturunan atuk dan bapak dia. Hebat tuan-tuan ya. Bini tak setuju kan. Kalau nafkah selesai. Dia kata relax, saya tetap akan failkan dan saya tetap nak mohon kahwin lagi. Terpulang. Bininya ngongeng. Kan? Biasalah susah nak cik setuju kan. Tapi kalau kita dah tunaikan tanggungjawab dengan yang terbaik sekali. Kan? Jadi kalau tuan-tuan yakin, tuan-tuan jalan aja. Kan? InsyaAllah lepas. Ya? InsyaAllah lepas. Kan? Kalau tak percaya, cuba try. Kalau beranilah. Kalau tak berani, jaga je lah yang ada tu. Ya? InsyaAllah. Wis, itu ya. Maknanya satu bapak, lain ibu. Kita anak daripada isteri pertama. Kita seorang lelaki. Contoh lah. Bapak kita kahwin 2, 3. Isteri kedua ada anak perempuan 2 orang. Isteri ketiga ada anak perempuan 2 orang. Jadi mereka adalah mahram pada kita sebab adik-beradik sebapak. Bahkan statusnya wali. Wali itu belakang jauh. Tapi saya sebut statusnya adalah wali. Satu bapak lain ibu. Maknanya jelas tu ya. Baik, ataupun seibu. Kan? Kita daripada ibu kita lah, daripada bapak suami pertama mak kita. Mak kita kahwin dengan bapak kita, dapat kita, lepas tu bapak kita meninggal, mak kahwin lagi dengan bapak yang baru ada anak perempuan. Satu ibu lain bapak. Mahram tak? Ya sangat mahram. Cuma tak boleh jadi wali. Itu namanya seibu. Ini termasuk furu'. Yang keempat, kita cuba habiskan. Dapat umur 7 hari ini. Ringkas dan. Yang keempat, anak perempuan kepada adik-beradik. Lelaki seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Siapa ni? Ponaan, anak buah. Jelas. Kita ni paman. Macam itulah. Kita ada adik-beradik laki. Kan? Adik-beradik kandung betul. Memang abang kita, macam saya lah. Saya ada abang kandung. Abang saya kahwin. Tapi abang saya anak seorang laki lah.
Katalah dapat ada seorang anak perempuan. Itu anak buah kita lah. Kan? Katalah bapak saya arwahnya kahwin dua. Isteri kedua ada anak lelaki. Contoh. Bila anak tu kahwin, ada anak pula perempuan. Pun kita pamannya. Dia macam itu. Cuma lain ibu. Dia macam itu. Itu yang namanya anak saudara lelaki. Ya, anak perempuan daripada adik-beradik seibu sebapa atau sebapa atau si ibu. Kita statusnya pak cik, ha, gitu. Paman. Kalau orang Melayu, sulung pak long, anak pak long, anak pak ngah, anak pak lang. Itu je aku tahu. Tiga, nombor empat aku tak tahu. Nombor empat apa panggil? Nombor empat apa? Entah, tak tahu dah. Ini bukan Jawa, ini daripada Syria, tak faham. Kan. Saya tahu dua tiga tu lah. Yang bongsu tahulah, paksu. Itu yang aku tahu. Satu, dua, tiga, empat, paksu. Yang kalau dia ada banyak pak sedara, aku tak tahulah. Okey, azan. So kita bagi laluan azan, lepas tu kita habiskan sikit lagi tuan-tuan. Yang untuk yang bab ni, insyaAllah. Fadal muazzin kita. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
Baik, alhamdulillah sampai Isya. Terima kasih muazin kita. Saya ambil masa 5 minit tuan-tuan. Baik, seterusnya tuan-tuan, itu anak perempuannya. Seterusnya yang kelima, ibu saudara sebelah bapa, iaitu adik beradik perempuan kepada bapa, dan begitu juga ibu saudara sebelah sebapa dan seibu. Ya. Siapa tu? Mak saudara kita betul lah. Adik beradik kandung bapa gitu. Satu atuk, satu nenek. Sebelah bapa kita lah. Ataupun mak saudara sebapa dengan bapa gitu. Mana satu atuk lain nenek. Ataupun mak saudara seibu bapa kita. Siapa tu? Maknanya satu nenek lain atuk. Dia dah pening tu, terkelip. Dengar je lah. Cuba nanti ingat-ingat, ini mak saudara aku macam mana ya? Cuba ingat balik. Oh, baru aku ingat dulu nenek aku atau aku perang Jepun, meninggal, nenek aku kahwin lagi. Oh, dia ni sebenarnya adik-beradik, mak saudara sebelah bapa aku, tapi sebelah seibu saja. Macam itulah. Tak apalah, jangan pening-pening lah tuan-tuan. Kalau tak pening, nak pening, cek kitab, baca, fahamlah tu insyaAllah. Dan yang ketujuh yang terakhir, iaitu ibu saudara sebelah ibu. Yang tadi ibu saudara sebelah bapa kita. So, ini ibu sebelah ibu, iaitu adik-beradik perempuan kepada ibu kita. Sama ada seibu sebapa, ataupun yang sebapa, ataupun yang seibu. Kan? Mak saudara kita macam saya lah, mudah. Saya, arwah mak saya, adik-beradik perempuannya ramai. Satu atuk, satu nenek. Kan? Memang betul. Jadi adalah 2-3 orang makcik saya sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau jumpa, salam. Memang makciknya, bibi. Bibi, wak, orang Jawa senang sikit lah. Kalau lebih tua daripada mak kita, wak. Wak saya masih hidup lagi. Uzur, kakak arwah mak saya. Ada lagi, kakak sulung, ada lagi. Cuma uzur sikit. Tapi bibi-bibinya ada lagi, waras sehat. Kan, yang Kak Mero pun ada, yang Kak Kampung pun ada. Ada sekali itu, saya pergi rumahnya, adalah hal sikit apa tak. Salam, makcik saya tak pakai tudung pun. Tak ada masalah. Kan, sebab dia mak saudara kita sendiri. Tak ada masalah. Kan, yang seibu sebapa dengan mak kita. Tapi boleh jadi arwah mak saya, kalau contohlah dia ada adik-beradik sebapa. Maknanya arwah atuk kahwin dua. Isteri kedua ada anak perempuan. So dengan saya tetap makcik. Ataupun arwah nenek kahwin lagi seorang. So mak saya ada adik-beradik seibu. Dengan saya tetap makcik. Dia macam itu. Ya, jadi orang-orang ni tuan-tuan, kesimpulannya ni orang tujuh orang ni, tujuh golongan ni dengan pecahan dia ni, kalau kita datang salam tak ada masalah. Ada wudu, okey. Kalau dia togil tak pakai tudung pun boleh, tak ada masalah sebab dia mahram kepada kita. Cuma mungkin kita bila jarang-jarang jumpa, dia pun rasa macam asing sikitlah dengan kita kan. Setahun sekali raya baru jumpa, ala nak salam, kenang ke salam? Ya kenang Allah. Suira tu mon bibi dewek kok tu sopo. Itu kalau Jerman lah. Nak salam macam pelik. Tak boleh pula kan makcik sini. Yo. Pasal jarang jumpa. Sedangkan makcik kita, talian darah kuat tu tuan-tuan. Ya, sebab tu kadang-kadang saya teringat bila arwah mak dah tak ada kan. Kita pun ziarah lah raya rumah waknya. Kakak kepada arwah mak saya bila jalan. Wak kabar waras, ya waras. Yalah kayak gini. Terima kasih lah. Delok wae. Yo wae wong maklungnya. Iyalah. Yo mai sereneng. Ya ki mai juga. Orang tu pandai. Bahasanya lembut. Dia kata, mak engkau dah tak ada. Tapi ya aku ni ya mak engkau juga. Oh tu. Bila cakap macam tu, Allah seronoknya. Bila mak. Yalah mak saudara. Tapi bila dipanggil, ya mak engkau juga. Allah seronoknya. Itu kan? InsyaAllah. Okeylah. Pengharaman perkahwinan ini tuan-tuan berpandungkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Yang ada Quran boleh tengok, yang ada handphone pun boleh tengok. Kita baca tuan-tuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Diharamkan kamu berkawin dengan ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara, yaitu adik-beradik perempuan kamu, saudara-saudara perempuan bapa kamu, yaitu ibu-ibu saudara sebelah bapa, saudara-saudara perempuan ibu kamu, yaitu ibu-ibu saudara sebelah ibu, anak-anak perempuan saudara laki kamu, yaitu anak-anak perempuan kepada adik-beradik laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan kamu, anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan, anak saudara. Dan disebut sini tuan-tuan, sekiranya berlaku akad nikah dengan salah seorang daripada golongan ini, akad nikahnya adalah terbatal. Dan satu hukum ni bahaya juga, tapi kita kena sebut. Jika seseorang menghalalkan perbuatan ini, adalah dia menjadi kafir atau murtad. Kerana telah jelas hukum di dalam Quran, yang ini haram tak boleh kahwin, boleh halal. Kalau disebut, dia tahu hukum, boleh gugur syahadahnya kerana bertentangan dengan Al-Quran. Bila gugur syahadah, termasuklah orang yang murtad. Kena tangkap, tegur nasihat. Kalau tak mau, man baddala dinahu faqtulu. Apa tu? Barang siapa tukar agama, hendaklah dibunuh. Tapi selepas proses kaunseling, dia ada cara dia, kan? Bukannya tukar pancung, tak. Ada tata caranya, ya. Sebab Islam ini sangat hebat dan hukum hakamnya sangat adil, ya, berbanding dengan hukum-hukuman yang diciptakan oleh manusia, ya. Jadi kita yakinlah dan bersyukurlah menjadi seorang Islam yang mempunyai peraturan yang sangat lengkap dalam kehidupan kita yang tak tahu bila akan berakhir, tapi hiduplah berpandukan syariat kalau nak selamat dunia dan akhirat. Allah alam. Ada soalan? Tak ada, ya? Okey, kalau tak ada, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sepanjang besar benda kekurangan, dan selamat menjalani ibadah di dua minggu terakhir insyaAllah dalam bulan Syaban. Ya, biasakan dengan majlis-majlis ilmu, Quran, sedekah dan sebagainya, supaya bila sampai ke Ramadan nanti kita akan terbiasa. Dan selamat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau boleh jangan lupa sujud syukurlah bila kita dapat masuk ke bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.